Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bola Voli Mania. Pada malam kali ini channel Long WF menampilkan sebuah siaran, yaitu pertandingan final bola voli se-Kabupaten Kapuas Hulu yang akan yaitu dimainkan oleh dua klub dari Raider A dan Ganesha Badau. Kita saksikan bersama-sama para pemain melaksanakan salam persahabatan. Kita lihat corak Polanda dari sebelah kiri kita, yaitu dari pendukung Walesakti A menyanyikan Hipne Walesakti. Para pemain yaitu membagikan door prize kepada para penonton, dan kita lihat riuh penonton sorak Korea luar biasa saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama. Sungguh sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada kedua pemain. Mereka melaksanakan kegiatan pemanasan sambil kita lihat para wasit dan juru hakim garis melaksanakan kegiatan yaitu koordinasi. Kita lihat penonton pada malam hari ini, saudara-saudara, kurang lebih ribuan penonton ya, dari berbagai daerah se-Kabupaten Kapuas Hulu memadati yaitu gedung olahraga Kabupaten Kapuas Hulu. Pemanasan pertama dilakukan oleh dari pemain Ganesha Badau. Luar biasa pemanasan semesannya, sungguh sangat luar biasa. Kita lihat mereka ini sungguh sangat luar biasa ya, pemain-pemain dari Badau. Pemain ini adalah murni dari putra daerah masing-masing ya, jadi tidak ada pemain luar, asli menggunakan pemain sidak-sidak Hulu ya. Semoga dengan kegiatan kedepannya menggunakan pemain-pemain lokal yaitu sidak-sidak Hulu bisa membuat PBSFI Kabupaten Kapuas Hulu meningkat ya ke ajang Pro Liga Nasional. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Bangun WF, silakan subscribe channel Bangun WF ya, untuk membantu channel kita untuk berkembang.
dia putaran 2 ini Wale Sakti atau Club Rider A ya melaksanakan kegiatan pemanasan. Sungguh sangat luar biasa ya pada malam hari dukungannya. Oke, mari kita saksikan final voli putra Rider A melawan Ganesha Badau ya pada malam hari ini. Sekali lagi bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di channel Bang WF supaya channel kita selalu berkembang. Jangan lupa tap-tap layar untuk like-nya dan share video ini. Luar biasa ya dukungan dari kubu Rider A ya, dukungan dari personil Wale Sakti, heboh sekali ini, luar biasa pokoknya. Mari kita saksikan bersama-sama final putra volibal se-Kabupaten Kapuasulu antara Rider A melawan Ganesha Badau. Jadi wasit ini ada dua wasit ya, dari nasional dan dari daerah. Dua wasit yang kita turunkan sekaligus ke Kabupaten Kapuasulu, sangat luar biasa ya, wasit nasional sudah ada untuk perwakilan Kabupaten Kapuasulu. Kayaknya ini banyak penggemarnya ya, saudara-saudara ini. Mari kita saksikan bersama-sama pertandingan di antara dua tim yang sudah memasuki final.
tidak menghidupkan Blitz HP-nya. Seluruh penonton tidak boleh menghidupkan Blitz HP. Terima kasih. Badut Doraemon ya, pendukung dari Raider A. Oke, kita mulai servis pertama dari Ganesha Badok. Servis pertama dilakukan, masih bisa diterima, ternyata out. Awal yang baik untuk Ganesha Badok, poin 1-0. Servis kedua gagal, poin untuk Raider A, 1-1. Dilakukan, masih bisa diterima di lambung atas, di smash, luar biasa tajam sekali, tajam. Poin 2 untuk Ganesha Badok. Servis dilakukan, masih bisa diterima di lambung kembali, smash, masih bisa diterima, dilambung kembali, di smash kembali, masih bisa diterima, diangkat kembali, di smash, masih bisa diterima, saudara-saudara, masih diangkat lagi, di smash lagi, masih bisa diblok, masih bisa diterima, masih bisa diterima, luar biasa, diangkat kembali, di smash lagi, masih bisa diblok, diangkat kembali, di smash kembali, diangkat kembali, di smash kembali, luar biasa, masuk. Poin 2 sama di antara dua tim. Di smash, masih bisa diterima, diangkat kembali. Iya, ternyata out. Poin untuk Ganesha Badok menjadi 3-2. Masih bisa diterima, diangkat kembali, di smash, masih bisa diterima, diangkat kembali, di smash kembali, masih bisa diblok, masih bisa diterima, diangkat kembali, masih di smash lagi, luar biasa, tembus pertahanan dari Ganesha Badok, poin lagi kedudukan, menjadi 3-3. Di smash kembali, masih bisa diterima, diangkat kembali, di smash kembali, keluar kembali, saudara-saudara, mulanya poin untuk Badok. Nampaknya ada yang problem dari nilai poin di sebelah kanan. Kita lihat
kita lihat saudara-saudara. Nampaknya tim penilai atau skor kebingungan. Dia turun, dia skor 8 poin dimajukan supaya dari kubu kiri dan kanan tidak ada kesalahan lagi. Untuk skor masih 3-4. Di lewat servis pertama kembali dari Ganesha Badau melakukan servis. Servis pertama dilakukan. Ternyata out, saudara-saudara, poin untuk Raider A. Skor menjadi 4 sama. Diterima, diangkat kembali, disemes kembali, masih bisa diblok, diangkat kembali, ditipu, masih bisa diterima, diangkat lagi, disemes kembali, sungguh sangat luar biasa, masih bisa disemes lagi, masih bisa diterima, masih bisa diangkat, masih bisa dikembalikan, diangkat kembali, diangkat kembali, disemes kembali, ternyata tipuan, masih bisa diterima, kembali diangkat lagi, masih terlalu luar biasa untuk Raider A mampu mengecoh lawan Ganesha dari Badau. Poin untuk melakukan servis, masih bisa diterima, diangkat kembali, sampai kembali, tipuan, masih bisa diterima, diangkat kembali, masih bisa diterima, diangkat lagi, disampai kembali, luar biasa, masuk kedudukan, skor menjadi imbang 5-5. Dilakukan oleh Ganesha Badau di lapangan kembali, masih bisa diterima, jangan kembali, ditipu, luar biasa tipuan dari Raider A membuat skor bertambah untuk Raider A menjadi 6-5. Masuk saudara-saudara, servisnya menjadi poin 7-5. Servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, tidak, ternyata dari servis, masih bisa diangkat, masih dilambung, diangkat kembali, masih ditipu kembali, masih diangkat kembali, diangkat kembali, semes lagi, masih bisa diterima, diangkat kembali, semes kembali, sangat-sangat tajam, tajam menikung, poin untuk Ganesha Badau menjadi 6. Servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, disemes kembali, tajam menikung saudara-saudara, poin untuk Raider A menjadi 8-6. Servis dilakukan, diangkat kembali, masih diangkat, mau disemes kembali, ternyata ditipu, tidak gagal saudara-saudara, poin kembali menjadi 9 untuk Walesak, untuk Raider A. Servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, disemes lagi, ternyata keluar, poin lagi menjadi 10 untuk Raider A.
skor 10-6. Syarat dilakukan out, ternyata berkencangan saudara-saudara. Poin bertambah untuk Ganesha Badau menjadi 7. Syarat dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, di smash kembali, ternyata out saudara-saudara. Poin jadi 8 untuk Ganesha Badau. Syarat dilakukan, masih diterima, diangkat kembali, di smash kembali, masih bisa diterima, diangkat kembali, di smash kembali. Luar biasa bloknya, masih tidak mampu ngeblok. Poin menjadi 9-10. Saya sudah buka, ternyata out saudara-saudara, membuang poin begitu saja, menjadi 11 untuk Rider A dan 9 untuk Ganesha Badau. Servis dilakukan, diangkat kembali, masih tipu, diangkat kembali, tipu kembali, masih diangkat, diangkat lagi, masih bisa dikembalikan, diangkat kembali, diangkat kembali, di smash, ternyata out saudara-saudara. Skor menjadi 10-11. Saudara-saudara, servis dari Ganesha Badau, poin bertambah untuk Rider A menjadi 12-10. Masih jadi terima, diangkat kembali, di smash, tajam-tajam menipu. Skor bertambah untuk Ganesha Badau menjadi 11. Lakukan, masih jadi terima, diangkat kembali, smash. Wah, ternyata mampu di blok, kedudukan imbang 12 sama. Servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, dikembalikan saja, masih bisa diangkat, diangkat lebih. Servis lagi, tajam menikung ke belakang, kosong. Skor bertambah untuk Ganesha Badau menjadi 13. Oke, kita lihat bersama-sama final voli putra Rider A melawan Ganesha Badau. Untuk skor sementara ini 12 untuk Rider A dan 13 untuk Ganesha Badau. Kita lihat siapa yang menang pada set pertama ini. Saya sudah bukan, masih bisa diterima, dikembalikan lagi. Ternyata menyentuh net, sayang sekali. Poin bertambah menjadi 14 untuk Ganesha Badau. Servis dilakukan, diterima, masih di lampu atas, di smash. Luar biasa, ternyata blok tidak mampu menahan smashan dari Rider A, dan poin untuk Rider A menjadi 13. Masih bisa diangkat lagi, di smash kembali. Luar biasa, blok ternyata pecah dari Ganesha Badau. Poin bertambah menjadi 15 untuk Ganesha Badau. Harus dilakukan, masih bisa diterima,
di lambung ke atas, smash kembali di blok, ternyata keluar. Skor bertambah untuk Raider A menjadi 14-15. Sheriff dilakukan, masih dikembalikan dengan cepat, smash kembali tajam, menikung tajam, menikung tajam, menikung nomor 9, nomor dada punggung 9, luar biasa tajam menikung smashannya. Skor bertambah 16 untuk Ganesha Badau. Sheriff dilakukan, masih bisa diterima, dia angkat kembali, smash kembali, ternyata out. Saudara-saudara, sangat disayangkan, poin bertambah menjadi 17 untuk Ganesha Badal. Ternyata masih bingung tadi, kiranya keluar, masih bisa dikembalikan, diangkat kembali, angkat kembali, masih bisa diangkat lagi, masih bisa disemes lagi. Poin luar biasa untuk Raider menjadi 15-14. Ya, masih ketinggalan 2 poin untuk Raider A. Poin bertambah untuk Ganesha Badau menjadi 18. Poin ketinggalan 3. Masih bisa diterima, masih bisa diterima, menggunakan kaki, masih bisa dilambung kembali, smash kembali, masih bisa diblok. Sayang, sangat disayangkan, masih diblok tadi. 19 poin skor untuk Ganesha Badau. Terima, diangkat kembali, ditipu, masih bisa diangkat, dilempar lagi, di smash, masih bisa diangkat, tidak jadi smash, masih diangkat, ditipu kembali. Luar biasa, poin bertambah 1 menjadi 16-19. Masih ketinggalan jauh, Raider A mengejar poin. Ganesha Badau masih bisa diterima, diangkat kembali, smash kembali, masih bisa diblok, ya kali di smash lagi, masih bisa diblok. Aduh, sayang sekali, salah koordinasi. 20-16 poin untuk Ganesha Badau. Servis dibukakan, masih bisa diterima, diangkat lagi, di smash. Sayang sekali tidak sampai. 2-1 untuk Ganesha Badau. Sangat disayangkan, ketinggalan jauh. Semoga bisa mengejar, kita lihat. Ternyata out. Skor bertambah, poin menjadi 17-21. Masih ketinggalan 4 poin. Dilakukan, diangkat kembali, smash kembali, luar biasa tajam menikung, tajam menikung, menjadi 2-2. Masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masih mampu dihalau dan diblok. 2-3 poin untuk Ganesha Badau. Dua lagi. Apakah akan dimenangkan oleh Ganesha Badau set pertama ini? Kita lihat saja, saudara-saudara. Saya sudah bukan, masih mampu dia terima, dia angkat kembali, smash kembali, masih mampu diterima, dia angkat kembali, smash lagi. Luar biasa, bloknya tidak mampu menahan tembus. Next point.
dua, empat, 17, satu lagi, sangat disayangkan, jauh tertinggal, apakah mampu mengejar, Trader, kita lihat, out, bertambah poin untuk Trader A menjadi 18, diterima, diangkat, disemes tajam, menikung tajam, menikung game. Set pertama dimenangkan oleh Ganesha Badau dengan skor poin 18-25. Mari kita saksikan bersama-sama set kedua akan bentar lagi dilakukan. Kalau kita lihat dari pertama tadi permainan sudah imbang, kemudian dari angka 15 ya prediksinya sudah mulai menurun, ada trouble-trouble juga tadi dari penonton-penonton ya, mungkin menjadi suatu acuan atau tidak ya, kita lihat, semoga di set kedua ini apakah Raider A mampu memenangkan set kedua ini, atau malah Ganesha dari Badau yang memenangkan set kedua ini. Kita lihat dan berdoa sama-sama yang terbaik untuk tim kita masing-masing. Jangan lupa selalu dukung, subscribe, like, serta share video ini untuk mendukung channel kami berkembang ya. Bagi sida-sida nuan-nuan seluruh sekabupaten Kapuasulu, terima kasih atas antusiasnya, yang masih mau yaitu setia menanti di channel Bangun WM ini. Masih teriakan riuh dari penonton dukungan Raider A, tidak ada henti-hentinya ya. Luar biasa saudara-saudara, dukungan-dukungan, dan kalau kita lihat final pertandingan malam ini sungguh sangat luar biasa. Gedung olahraga Kabupaten Kapuasulu dipenuhi oleh seluruh penonton. Tiket terjual habis untuk satu tiket 10.000 ya, untuk satu tiket 10.000 terjual habis. Antusias untuk Kabupaten Kapuasulu ini luar biasa untuk pertandingan-pertandingan ini, semoga untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi untuk prestasi-prestasi anak-anak muda Kabupaten Kapuasulu ini ya, sungguh sangat luar biasa. Oke, sebentar lagi kita saksikan bersama-sama ya, itu set kedua akan dimainkan kembali, masih di putaran perlombaan volleyball Sekabupaten Kapuasulu. Malam ini final putra melawan yaitu dari tim Raider A melawan Ganesha Badau. Kita saksikan set kedua ini, kita saksikan bersama-sama. Peluit set kedua sudah ditiup, bukan sangka kalah yang ditiup ya, peluit. Kalau sangka kalah nanti bubar untuk seluruh penonton. Set kedua final voli putra Raider A melawan Ganesha Badau. Kita saksikan bersama saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama. Pertama dilakukan, masih diterima di labung, disemes kembali, ternyata out saudara-saudara, poin 1-0.
awal yang bagus untuk Raider A masuk di lambu disemes kembali tembus saudara-saudara tajam menikung poin untuk Ganesha Badau satu sama. Servis dilakukan masih bisa diterima di lambung lagi smash lagi masih bisa diblok masih bisa diterima diangkat lagi ditipu kembali masih diangkat lagi smash lagi tajam menikung poin untuk Raider A menjadi 2-1. Servis dilakukan menaik net ternyata poin bertambah untuk Raider A menjadi 3-1. Masih bisa diterima diangkat kembali smash lagi tajam masih bisa diterima diangkat kembali smash lagi masih bisa dihalau dikembalikan masih diangkat lagi smash lagi masih bisa diterima diangkat lagi smash lagi masih sayang sekali tajam menikung poin bertambah menjadi 2-3. Ganesha Badau ketinggalan 1 poin. Servis penembukan masih bisa diterima diangkat kembali smash lagi mampu ternyata saudara-saudara poin bertambah untuk Raider A menjadi 4-2. Servis penembukan masih bisa diterima diangkat kembali tidak sampai meraih net poin bertambah untuk Raider A menjadi 5-2. Masih bisa diterima kembali smash lagi ternyata mengenai net poin bertambah menjadi 4-2. Poin bertambah menjadi 6-2. Masih bisa diangkat kembali tidak terjadi smash masih diangkat kembali smash tajam menikung kita lihat saudara-saudara ini luar biasa ya smashan dari dada sebelas. Poin bertambah 1 menjadi 3-6. Servis dilakukan oleh Badau. Masih bisa diterima, diangkat kembali. Di smash kembali. Ternyata out. Poin menjadi 7 bertambah untuk Raider A. 7-3 kedudukan sementara ini. Masih bisa diterima, diangkat kembali, ditipu, masih bisa diterima, diangkat kembali, masih bisa dilempar lagi, diangkat kembali, smash sebenarnya, out saudara-saudara, poin bertambah lagi menjadi kekuatan Raider A menjadi 8-3. Bisa dilakukan, masih diterima, diangkat kembali. Masih bisa diangkat kembali, ditipu saja, sayang sekali tertipu saudara-saudara. Skor menjadi 9-3, untuk set kedua di final Putra A. Untuk set kedua ini kita lihat bersama-sama, ya, ada peningkatan kemajuan untuk Raider A, ya. Dan kita lihat Ganesha Badau di sini set kedua ini mengalami problem ya sehingga sementara ini skor masih dimenangkan oleh Raider A yaitu 9
dan skor untuk Ganesha Badau yaitu 3. Kita lihat bersama-sama pada malam hari ini di set kedua ini, siapakah pemenangnya di set kedua ini. Kita lihat bersama-sama saudara-saudara, gemuruh penonton begitu sangat-sangat ramai dan luar biasa. Oke, kita mulai lagi pertandingannya. Nampaknya ada beberapa problem. Oh tidak, ternyata saudara-saudara, kita lihat di panjat tebing sebelah kanan sana, ternyata penonton sampai naik ke puncak-puncak panjat tebing. Ditakutkan dari panitia bila ada nanti yang jatuh ya, kalau begitu tinggi jatuh ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk penonton diharapkan turun. Kita lihat sida-sida ulu memang sungguh sangat luar biasa ya. Panitia sekali lagi menghimbau untuk turun, sebagian sudah turun penonton ya, karena tidak ada tempat lagi sehingga penonton sampai naik manjat-manjat tebing ya, nanti menjadi antri tebing nasional mudah-mudahan. Saya bisa buka, ternyata masuk poin untuk Federer. Masih bisa disambut, dia angkat kembali, smash lagi kena net. Saudara-saudara, poin bertambah menjadi 11-3. Masih bisa diterima lagi, keluar saudara-saudara, 12-3. Poin bertambah untuk Federer. Harus dilakukan luar biasa, masuk kembali, poin menjadi 13-3, 10 poin ketinggalan. Apakah Ganesha Badau mampu mengejar di set kedua ini? Diterima, dia angkat kembali, smash lagi, tajam menikung saudara-saudara. Poin bertambah untuk Ganesha Badau menjadi 4. Diterima, dilambung balik, ditipu saudara-saudara, luar biasa. Poin bertambah menjadi 14-4. Serve dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung saudara-saudara, sungguh sangat luar biasa. Poin bertambah menjadi 5. Saya melakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, tidak jadi di smash. Ternyata apa saudara, poin bertambah untuk Federer saudara-saudara, menjadi 15-5. Saya melakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali. Wah sayang sekali saudara-saudara, poin bertambah untuk Ganesha menjadi 6. Masih bisa diterima, di lambung di atas, poin bertambah menjadi 7 untuk Ganesha Badau. Apakah mampu mengejar? Sayang sekali net, poin bertambah menjadi 16-7.
poin bertambah menjadi 17-7. Angkat kembali, smash kembali, tajam menikung. Poin untuk Ganesha Badau menjadi 8. Selesai masih diterima, diangkat kembali, sayang sekali, langsung di smash saja. Poin bertambah menjadi 9 untuk Ganesha Badau. Kita lihat set kedua final voli putra Rider Up melawan Ganesha Badau, kedudukan skor 17-9. Apakah set keduanya akan dimenangkan oleh Rider Up atau Ganesha Badau? Ganesha Badau ketinggalan poin, skor yang jauh. Gemuruh penonton semakin ramai. Kita lihat saudara-saudara, saya sudah buka, masih bisa diterima, diangkat kembali, di smash, sayang sekali, tajam menikung. 10-17, poin bertambah untuk Ganesha Badau. Saya sudah buka, masih bisa diterima, diangkat kembali, sayang sekali tidak sampai, poin bertambah menjadi 11 untuk Ganesha Badau, semakin mendekati poin skor dari Rider A. Masih bisa diterima, diangkat kembali, ditipu kembali, masih bisa diterima, diangkat kembali, masih bisa diterima, dirambung lagi, smash lagi, masih bisa diterima, diangkat lagi, smash lagi. Luar biasa, poin bertambah 12. Ya, sayang sekali, poin makin bertambah untuk Ganesha Badau mendekati Rider A. Ya, skor untuk sementara 17 untuk Rider A dan 12 untuk Ganesha Badau. Kembali saudara-saudara, servis pertama dilakukan oleh Ganesha Badau, smash dilakukan, masih bisa diterima, diangkat di lambung tinggi, di smash, di ternyata keblok saudara-saudara. Ternyata tangan Ganesha Badau menyentuh dan poin 18 untuk Rider A. Servis dilakukan, terus dilakukan, masih bisa diterima, diangkat, diangkat kembali tinggi-tinggi, smash, cedah, tajam menikung. Poin lagi 13 untuk Ganesha Badau. Poin kita lihat saling kejar-mengejar ini saudara-saudara. Saya dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, tajam menikung, sayang sekali, blok pertahanan Ganesha Badau kuat, poin bertambah untuk Ganesha Badau menjadi 14.
servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash, tajam menikung, luar biasa, poin bertambah 19-14 ya, semakin ketinggalan jauh untuk Ganesha Badal. Servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, tajam smash, ternyata tajam menikung, masuk kembali untuk Ganesha Badal. Poin bertambah menjadi 15. Servis dilakukan, lambung tinggi, masih bisa diterima, diangkat kembali, masih bisa diterima lagi, masih diangkat lagi, smash lagi, masih bisa diterima, saudara-saudara, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa diterima, diangkat kembali, masih bisa dikawal bolanya, ya, diangkat kembali, smash, ternyata tidak jadi, tertipu lagi, Raider A, poin bertambah 16 untuk Ganesha Badal, saudara-saudara. Riuh penonton semakin bergemuruh di gelora tempat, bukan gelora Bung Karno ya, gelora Kopassus ya. Saya bisa lakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, ternyata gagal, saudara-saudara. Poin bertambah 17-19, makin sedikit dikejar, saudara-saudara. Masih dia diangkat, di smash lagi, tajam menikung, luar biasa. Poin bertambah 20 untuk Raider A. Masih bisa diterima, diangkat kembali, lambung tinggi, smash, ternyata masih mampu diblok. Pertahanan kuat dari Raider A, poin bertambah menjadi 21. Servis lakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, servis lagi, tidak jadi, saudara-saudara, ternyata masih bisa diterima, dikembalikan bola, smash lagi, tajam menikung, 19-21, poin semakin terkejar. Kita lihat di set kedua ini, siapakah yang akan menangkan set kedua ini. Servis dilakukan kembali, servis masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung, 2-2, poin bertambah untuk Raider A. Servis lakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung, 20, poin bertambah untuk Ganesha Badal. Servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash tajam menikung, 23, poin skor bertambah untuk Raider A. Servis dilakukan, masih bisa diterima, dilambung lagi, smash lagi, masih bisa diterima, sayang sekali, saudara-saudara. 21, poin bertambah untuk Ganesha Badal. Servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung. Game point, satu lagi, apakah Raider A mampu untuk memenangkan di set kedua ini? Kita lihat, saudara-saudara, servis dilakukan, ternyata kena tangan Ganesha Badal dan dimenangkan set kedua ini oleh Raider A. Go,
set kedua ini dimenangkan oleh Raider A, menjadi kedudukan set Raider A 1 dan Ganesha Badau 1, jadi imbang 1-1. Kita lihat bersama-sama dari tayangan ini ya, sungguh sangat luar biasa ya, pokoknya luar biasa lah. Oke, kita langsung lanjut ke set ketiga karena ada sedikit problem tadi ganti baterai ya. Poin 1-0, Raider A memimpin 1-0 di set ketiga ini. Kita lihat siapakah yang akan memenangkan di set ketiga ini. Cari dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, luar biasa, 2-0, poin bertambah untuk Raider A. Service dilakukan, masih bisa diterima, ternyata gagal kembali, 3-0. Masih bisa diangkat lagi, disemes lagi, masih mampu ditahan. Sayang sekali menyentuh net. Poin berpecah telur untuk Ganesha Badau menjadi 1. Saya sudah lakukan, jauh sekali, terlampau, out ternyata. Poin bertambah menjadi 4-1. Kita lihat di set ketiga ini Raider A memimpin, apakah akan menjadi pemenang. Kita lihat saja saudara-saudara, masih bisa diangkat di lampu tinggi, semes tajam menikung, luar biasa, masih bisa diterima, dikembalikan bola lagi, masih bisa diterima, diangkat kembali, semes lagi, sayang sekali, kosong saudara-saudara. 2 bertambah skor poin untuk Ganesha Badau. Harus dilakukan, masih bisa dihalau, diangkat kembali, tidak jadi di smash, masih mampu dihalau lagi, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung saudara-saudara. 4-3. Harus dilakukan, masih dari tema, diangkat kembali, semes lagi, tidak jadi saudara-saudara, masih bisa diangkat, diangkat kembali dari belakang, tajam menikung, masih bisa dihalau, diangkat kembali, semes lagi, tidak jadi, masih bisa diterima, diangkat kembali, semes lagi, masih bisa diterima, diangkat kembali, semes lagi, masih bisa diterima saudara-saudara, masih bisa diangkat, masih dikembalikan lagi, diangkat lagi di kiri, semes, apa terjadi, masih bisa diterima saudara-saudara, diangkat kembali, semes lagi, ternyata masih bisa dikembalikan, diangkat lagi, smash lagi, masih bisa diterima saudara-saudara, diangkat kembali, ternyata ditipu saudara, sayang sekali ditipu, kedudukan menjadi 4-0. Di set kedua ini mulai mengimbangi Ganesha Badau, mulai sama setnya, terkejar, sayang sekali ya, masih di smash lagi, masih mampu diblok. Kita lihat saudara-saudara, poin bertambah 5-4, masih bisa diterima, diangkat kembali, masih bisa diterima, diangkat kembali, masih jadi halau, smash lagi, tajam menikung, masih luar biasa, masih jadi angkat, di smash lagi, masih jadi terima, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung, sayang sekali, luar biasa ya, nomor dada 10 ini nampaknya diandalkan, nomor dada 11 ya, nomor dada 11 masih diandalkan oleh Ganesha Badau ya, smashannya tidak mampu untuk diblok lagi ya, luar biasa
skor poin menjadi 5-5. Masih sayang sekali terhalau net. Poin bertambah 6 untuk Raider A. Masih bisa diterima, diangkat kembali. Masih dikembalikan, diangkat kembali. Smash ternyata tidak jadi, masih bisa diterima, diangkat kembali. Smash lagi. Sayang sekali. Terlampau net mungkin ketinggian ya, saudara-saudara. Poin bertambah untuk Raider A menjadi 7. Masih jadi angkat lagi. Smash lagi. Sayang sekali. Tajam menikung, semesan-semesan Badau luar biasa. Anak-anak putra daerah Badau ini luar biasa, saudara-saudara ya. Mampu masuk ke babak final, masih jadi angkat. Di smash lagi. Poin bertambah untuk Raider A menjadi 8. Masih bisa dihalau, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, sayang masih bisa diterima, diangkat kembali, sayang sekali masih bisa diterima, diangkat kembali, smash, ternyata ditipu, sayang sekali saudara-saudara pemain belakang melamun, skor menjadi 7 untuk Ganesha Badau. Dilakukan, diangkat kembali, sayang, tipuannya gagal untuk Raider A. Poin skor bertambah menjadi 8 untuk Ganesha Badau. Service dilakukan, masih jadi terima, diangkat kembali, smash, ternyata terlalu jauh, skor balik ya, terbalik menjadi 9-8. Saya dilakukan, masih diangkat kembali, tidak jadi menyemes, masih ditipu. Skor poin menjadi imbang kembali, 9 sama. Dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, tidak jadi smash, masih bisa diangkat kembali, dikembalikan, masih bisa diangkat, dihalau lagi, smash lagi, ternyata tidak jadi, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, sayang sekali, masih terlampau jauh smashannya. Poin bertambah menjadi 10 untuk Ganesha Badau. Masih dilakukan, sayang sekali, jauh kembali, 10 sama. Di set ketiga ini kita lihat saudara-saudara ya, untuk pemainan imbang, jadi saling kejar-mengejar poin, sangat luar biasa. Penonton semua terpaku melihat permainan kedua tim tersebut. Servis dilakukan, diangkat kembali, smash. Sayang sekali blok gagal. Poin total menjadi 11. Servis dilakukan, diangkat kembali. Masih bisa diangkat. Smash lagi. Ternyata masuk lagi saudara-saudara. 12-10. Set ketiga final Voli Putra Raider A melawan Ganesha Badau. Kita lihat siapakah set ketiga yang akan memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Untuk kedudukan satu sama antara set satu dimenangkan oleh Ganesha Badau, set kedua dimenangkan oleh Raider A, dan kita lihat di set ketiga ini siapakah yang akan memenangkan pertandingan final
voli turnamen se-Kabupaten Kapuas Hulu. Kita lihat saudara-saudara bersama-sama, dan kita lihat pemain-pemain Bajau ini luar biasa ya. Untuk putra-putra daerah ini bisa menjadi bibit-bibit unggul ya, menjadi bibit-bibit unggul untuk kancah-kancah nasional maupun internasional Proliga ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa dilakukan kembali untuk ajang-ajang pertandingan seperti ini ya. Oke, kita lihat kembali, masih bermain kembali. Untuk skor masih 10-12, masih dimenangkan untuk Ganesha Badau melakukan servis, masih bisa diterima, dilabung ke atas, smash. Sayang sekali masih diterima, apakah masih bisa diterima, diangkat kembali, masih bisa dihalau, diangkat kembali, smash lagi, sayang sekali out saudara-saudara. Poin menjadi bertambah 13-10 ya, semakin ketinggalan jauh ini untuk Rider A. Syarif dilakukan, masih bisa diterima, dilabung ke atas, tidak jadi, menipu, masih bisa diterima, smash lagi, tidak jadi, masih bisa diterima, masih bisa dikembalikan, masih bisa diterima, diangkat kembali, masih bisa diterima, diangkat kembali, diangkat kembali, sayang sekali, masih bisa di-smash, masih bisa diterima, diangkat kembali, masih bisa di-smash, masih bisa di-halo lagi, masih diangkat, iya saudara-saudara, ternyata keluar. Poin bertambah 14 untuk Ganesha Badau, semakin memimpin skor kedudukan di set ketiga ini. Servis lakukan, masih bisa dia terima, arah kembali, cemes lagi, blok luar biasa, tidak tembus. 15 poin bertambah, ketinggalan jauh saudara-saudara, ketinggalan 5 poin di set ketiganya. Apakah Rider A mampu untuk mengejar? Kita lihat saudara-saudara dan saksikan bersama-sama. Masih bisa diterima, diangkat kembali, masih bisa diterima, sayang sekali gagal kembali, permainannya kurang cantik. 16-10, ketinggalan 6 poin ya, sangat jauh sekali nih, sangat jauh sekali permainannya nih, sangat jauh sekali. Terusnya di sini ada pergantian pemain ya, saat seperti ini yang jauh sekali poin ketinggalan, masih bisa diangkat, smash lagi, masih bisa dihalau, diangkat kembali, masih bisa ditipu, masih diangkat lagi, smash lagi, masih mampu diblok saudara-saudara, terbaca dan terbaca. 17-10, semakin ketinggalan jauh. Set ketiga final voli putra Rider A melawan Ganesha Badau untuk skor poin 17-10. Di sini ketinggalan sangat jauh ya saudara-saudara. Untuk Rider A tidak bertambah satu poin pun ya, tidak bertambah satu poin pun. Ada apa ya, mungkin pelatih untuk reset lagi pemainnya, bisa di-reset lagi untuk pemainnya ya, bila tidak ada bertambah poin sehingga ada permainan lagi. 17-10 ya, jauh sekali 17-10. Kita lihat saudara-saudara permainan selanjutnya. Saksikan lagi kembali bermain, servis dilakukan dari Ganesha Badau, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash, ternyata terhalau tangan. Poin bertambah untuk Rider A menjadi 11.
smash lagi, masih bisa diterima. Sayang sekali, sayang sekali. Poin pertama menjadi 18, semakin tertinggal jauh, semakin tertinggal jauh di set ketiga ini. Sekali lagi mungkin harus ada perjanjian permain untuk pihak Raider ID, tapi tidak ada karena poin semakin tertinggal jauh. Masih bisa diangkat, diangkat kembali, smash lagi, poin bertambah, menaiki tangan menjadi 12-18 ya, masih tertinggal jauh. Apakah mampu mengejar untuk Raider A? Ruang servis masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung, sayang sekali. Poin bertambah menjadi 19. Tertinggal jauh untuk skor poin di set ketiga ini. Masih bisa diterima. Iya, mental semakin kena. 20-12. Bisa lakukan. Out, saudara. 13-20. Service dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa diterima, diangkat kembali, diangkat kembali, tidak jadi, masih menipu, diangkat kembali, smash lagi, masih, ternyata dua orang jatuh, saudara-saudara. Poin bertambah menjadi 13 untuk Raider A. Masih bisa diterima, diangkat kembali, masih bisa dihalau, diterima lagi, smash lagi, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masih, luar biasa. Poin bertambah lagi 15-20, semakin mengecil untuk menyamakan posisi kedudukan poin menjadi untuk sementara ini 15-20. Kita lihat set ketiga. Set ketiga ini siapakah pemenangnya? Apakah dari Raider A atau Ganesha Badau? Tetap tonton di channel Bangun WF. Tetap tonton di channel Bangun WF. Dan jangan lupa yang belum subscribe atau like, silakan klik pakai jempolnya, agar channel kami selalu berkembang. Rio gemuruh dari pendukung Badau. Set ketiga final voli putra Raider A melawan Ganesha Badau. Servis dilakukan. Masih bisa diterima, diangkat kembali, sayang sekali tidak mampu mengembalikan bola. 16-20. Servis dilakukan, masih bisa diangkat, diangkat kembali, smash lagi tajam menikung. Saudara-saudara, sayang sekali, menjadi 2-1. Poin bertambah untuk Ganesha Badau, semakin mendekati game poin. Apakah mampu mengejar Raider A? Diangkat kembali, set pertama, smash lagi, sayang sekali tidak sampai. 2-2, poin bertambah untuk Ganesha Badau. Lakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, tajam rego, poin bertambah menjadi 17-22. Baru ada pergantian pemain lagi dari Raider A.
sangat disayangkan terlalu lama ya. Angkat kembali, smash lagi, masih bisa diterima. Diangkat kembali, smash lagi, masih mampu terima. Diangkat kembali, smash lagi, luar biasa, tajam menikung, tajam menikung. 2-3-17 masih bisa diterima. Diangkat kembali, smash lagi, masih bisa diterima, smash lagi. Luar biasa saudara-saudara. 2-4-1 lagi, satu lagi game di set ketiga ini. Sadirawan masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa diterima, out, poin bertambah 18-24 ya, jauh sekali, poin tertinggal jauh sekali. Apakah mampu mengejar saudara-saudara? Kita saksikan bersama-sama. Saya dilakukan, masih bisa diangkat. Sayang sekali tertipu saudara-saudara. Game set ketiga dimenangkan Ganesha Badau. Mungkin bukan, jadi 1-2. Ya, luar biasa permainannya pada malam hari ini. Untuk skor set ketiga ya 18-25 dimenangkan oleh Ganesha Badau. Kita lihat di set keempat ini, antara ini penentu ya, kalau penentu ini. Bila mana set keempat ini, bila Ganesha Badau memenangkan, maka yang akan menjadi winner pada malam ini berarti Ganesha Badau. Namun untuk Redera, bila bisa merubah kedudukan menjadi pemenang lagi, sehingga set akan bertambah menjadi satu lagi. Kita lihat dan saksikan bersama-sama di set keempat final voli putra Redera melawan Ganesha Badau. Siapakah yang memenangkan? Kita lihat dan kita saksikan bersama-sama. Servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi tajam menikung, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa dihalau saudara-saudara. 0-1, awal yang baik untuk Badau. Di set keempat ini kita lihat bersama-sama siapakah yang akan memenangkan di set keempat ini. Serve dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi tidak jadi. Masih bisa dikembalikan, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa dihalau, diangkat kembali, smash tajam menikung lagi, tajam menikung, sayang sekali out, poin menjadi 2-0. Saudara-saudara, poin jadi pecah untuk Redera A menjadi 1-2 kedudukan sementara ini. Poin masih dimenangkan oleh Ganesha Badau. Servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, tidak jadi menyemes, masih bisa diterima, jangan lagi, mau ditipu, masih bisa tipu lagi, masuk saudara-saudara. 2-2. Servis dilakukan, diangkat kembali, masih bisa diterima, dihalau, smash lagi,
masih bisa diterima. Dia angkat kembali, tidak jadi menyemes. Sayang sekali 3-2 untuk skor poin bertambah Ganesha Badau. Servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, di blok saudara-saudara, ternyata masuk. 3-3 masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa diterima, masih bisa diterima, iya. Kembalikan bola di sayang sekali licin mungkin saudara-saudara. Poin bertambah menjadi 4 untuk Rider A, masih menjadi memimpin poin skor pada malam hari ini di set keempat ini. Servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, sayang sekali out saudara-saudara. 5-3 kita lihat di set keempat ini untuk poin pertama ini dimenangkan Rider A ya, 5-3. Kita saksikan bersama-sama di sini nampaknya dari kubu Badau sedang menstrategikan strategi-strategi khusus ya. Kita lihat bersama-sama di set keempat ini siapa yang akan memenangkan. Masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung, poin bertambah untuk Ganesha Badau menjadi 4. Masih bisa diterima, diangkat kembali, di smash lagi, sayang sekali out saudara-saudara. Kurang akurat nampaknya smashan dari Wayan. Saya lakukan, diangkat lagi, smash lagi, tajam menikung, Sukron menyemes. 6-5 saya lakukan, masih bisa terima, diangkat lagi, lambung tinggi, tajam menikung lagi, balas-membalas, smash. Poin bertambah 6 untuk Ganesha Badau. Servis lakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung saudara-saudara. 7 poin bertambah untuk Rider A. Servis lakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash, tajam menikung. 7-7 poin saling mengejar poin. Kita lihat di set keempat ini, servis lakukan, diangkat kembali, tidak menjadi smash, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa diterima, diangkat kembali, masih dilempar lagi, dikembalikan, masih diterima, diangkat lagi, tidak jadi menyemes, masih diangkat kembali, seangkat lagi,
Smash. Tajam menikung. 8-7. Masihnya diterima, diangkat kembali, smash lagi, tidak jadi, masih dihalau, masih diterima, di smash lagi, blok, ternyata gagal. 9-7. Saya dilakukan, masih jadi terima, diangkat kembali, smash lagi, masih jadi halau, masih jadi terima, diangkat kembali, masih diangkat kembali, smash tidak jadi, dihalau lagi, masih bisa diterima, dikembalikan lagi, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, sayang sekali, tajam menikung. Serve dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa dihalau. 10 untuk poin pada set keempat ini, masih dimenangkan Predator 10-8. Saya sudah buka, masih bisa diangkat, ditembak lagi, masih bisa dikembalikan, diangkat kembali. Sayang sekali tipu, tapi gagal. Sayang sekali. Poin bertambah menjadi 9 untuk Ganesha Badau. Masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung, great one menyemes. 11 poin bertambah untuk Redhead. Masih bisa diangkat, disemas lagi, masih gagal. Sayang sekali, out sudah gagal. Menjadi 10-11. Ganesha Badau mulai mengejar ketinggalan poin skor pada malam hari ini. Saya dilakukan, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa dihalau, diangkat kembali, smash lagi, sayang sekali. Sebelas sama, luar biasa poin set keempat ini, saling kejar-mengejar ketinggalan poin. Masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, blok, ternyata out. 12-11. Semakin panas dan membara kedudukan poin set keempat pada malam hari ini, set penentu untuk Ganesha Badau. Masih bisa terima, dihalau lagi, disemesh lagi, tajam menikung, disambar saja saudara-saudara. Poin bertambah menjadi 12 untuk Ganesha Badau. Masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung, semesan sukron membara menadai pusat bumi nirwana, luar biasa. Poin kita menjadi 13. Saya ketakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, ternyata masuk saudara-saudara. 13 sama, luar biasa set keempat final voli putra Rider A melawan Ganesha Badau, 13 sama. Kalau kita lihat pengejaran poin di set keempat ini, saling kejar mengejar poin karena babak penentu untuk Rider
untuk Ganesha Bado yang menjadi babak penentu. Kalau mereka memenangkan set ini berarti menjadi runner up pemenang Liga Champion. Liga Champion ya, bukan Perliga, Proliga Kabupaten Kapuasulu ya. Luar biasa. Penonton semakin memanas ya, membludak ya. Kita lihat penonton sampai ada yang duduk-duduk menggunakan alas sepatu sendal ya, tidak ada kursi lagi. Oke, dimulai kembali untuk putaran set keempat ini. Kita lihat siapakah pemenang di antara Rider A melawan Ganesha Badau. Untuk skor 13 sama. Servis lakukan, diangkat lagi, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa diterima, masih bisa diterima, dialo lagi, masih diangkat, smash lagi, masih bisa diterima, saudara-saudara. 14 poin bertambah untuk Ganesha Badau. Servis dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa dihalau, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung, tajam menikung. 14 sama, saling kejar mengejar poin pada malam hari ini, menegangkan sekali ya saudara-saudara. Servis lakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, ditipu, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa diterima, dilempar lagi, diangkat kembali, masih bisa diterima lagi, diangkat kembali, smash, masih bisa diblokade. Sayang sekali, sayang sekali pertahanan Kocar Kasir dari Ganesha Badau ya. Poin bertambah untuk Rider menjadi 15. Saya bisa lakukan, masih bisa diterima, diangkat lagi, smash lagi, masuk saudara-saudara. 15 sama. Pergantian pemain dari Badau. Servis dilakukan, out saudara-saudara. Diangkat kembali, smash dari kejauhan, masih bisa diterima. Diangkat kembali, smash kembali. Sayang sekali, out saudara-saudara. Angkat kembali, masih bisa diterima, dikembalikan lagi, diangkat kembali, masih ditipu, masih bisa diangkat, diangkat kembali, masih bisa ditipu lagi, masih bisa diangkat, diangkat kembali, smash lagi, tajam menikung, tajam menikung. Nomor 11 luar biasa, smash-smashan tidak mampu dihalau oleh Rider A. Saya bisa lakukan, diangkat kembali, masih bisa dikembalikan, diangkat kembali, smash lagi. Poin bertambah 17 sama, saling kejar mengejar poin. Servis depan ternyata sayang sekali membuang poin. Poin bertambah 18 untuk Ganesha Badau. Servis lakukan, diangkat kembali, masih diangkat lagi, tidak jadi menyemes, masih bisa diangkat, diangkat kembali, smash. Apa sebuah sayang disayangkan.
19-17 poin tertinggal untuk Raider A. Servis lakukan, masih tidak diterima, angkat kembali, smash lagi, tidak jadi. Poin bertambah untuk Raider A, 18-19. Servis lakukan, angkat kembali, smash lagi, masih bisa dihalau. Masih bisa dikembalikan, diangkat lagi, di smash lagi, masih bisa diterima, masih bisa dihalau, di smash lagi, sayang sekali, sayang sekali. Skor poin bertambah 20-18 ya, tertinggal 2 poin untuk Raider A. Serap dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masih bisa diterima, diangkat lagi. Sayang sekali tertipu saudara-saudara, sayang sekali tertipu saudara-saudara. 21-18, set keempat final Voli Putra Raider A melawan Ganesha Badau. Untuk poin skor 18-21, poin masih dimenangkan oleh Ganesha Badau di set keempat ini. Apakah Raider A mampu mengejar di set keempat ini? Jangan lupa untuk rekan-rekan Sidasi dahulu untuk like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe, agar bisa melihat tayangan-tayangan video-video dari Bangun WF dan semakin berkembang, yaitu di share. Jangan lupa video-video yang bermanfaat silakan di share. Lakukan out saudara-saudara, kita lihat bersama-sama. Servis lakukan, sayang sekali terhalau net. Servis lakukan, masih smash lakukan, masih bisa dihalau, terima lagi, smash lagi, masih bisa. Sayang sekali, poin bertambah untuk Ganesha Badau menjadi 23-19, poin semakin tertinggal saudara-saudara. Dua lagi saudara-saudara. Harus dilakukan, masih bisa diterima, diangkat kembali, smash lagi, masuk saudara, poin bertambah 20-23. Sayang sekali. Next point, satu lagi.
bisa diterima, diangkat kembali, masih bisa diterima, masih bisa diangkat, smash, masih terhalau. Sayang sekali 3 poin service tadi ya, sayang sekali 3 service point tadi hilang begitu saja. Service lakukan, masih bisa diangkat, dilempar lagi, smash, masih bisa diterima. Sayang sekali, sayang sekali. Dan pemenangnya Ganesha Bado memenangkan turnamen volleyball Kabupaten Kapuasulu. Luar biasa, putra-putra daerah set keempat ini dimenangkan oleh Ganesha Bado dulukan 3-1 ya. Luar biasa, luar biasa untuk skor 2-1-2-5 ya, dimenangkan oleh Ganesha Bado. Luar biasa final pada malam hari ini. Terima kasih untuk seluruhnya yang sudah bergabung di channel Bangun UIM. Selalu like, subscribe, dan share video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pemenangnya Ganesha Badau, semoga menjadi yaitu tim-tim andalan Kabupaten Kapuasulu di kancah nasional murid nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.